match yang ketiga antara Ray versus Persik di sini. Ray sudah memimpin dengan skor 2-0 tanpa balas dari seorang Persik. Cukup berbahaya di sini mentalitas seorang Persik akan diuji. Kita kita tahu satu poin lagi Ray akan berhasil melaju ke grand final turnamen kali ini. Terus dilakukan Bang sudah dilakukan juga dari seorang Persik dan Ray juga membalas dengan satu buah Ton tadi cukup terkikis darah dari seorang Persik kali ini Ray mencoba untuk gameplay agresifnya. Beradu hit saja retribution. Masih diamankan oleh seorang Ray tadi. Masih beradu puncture saja. Cukup berbahaya sini versi. Cukup low HP versi. Dan akan terkill kembali dengan full stack 4. Sepertinya di sini awal yang buruk bagi seorang versi. Di match kita yang ketiga ini. Yang ketiga ini di final uh, lower bracket. Dan nah saat ini siapa yang akan menang antara Ray dan Versik akan berjumpa dengan Ken di babak grand final turnamen kali ini. Kita lihat di sini, Ray. Coba melakukan invasi terhadap jangan milik versi retribution. Ternyata zaman kalau seorang Ray lagi sangat sulit bagi versi patah execution dan harus terkill ter ter untuk kedua kalinya sepertinya. Namun di sini Ray tidak mau memaksakan gerakan tambahan terlalu masuk. Dan dia tahu sudah mempunyai keunggulan yang banyak. Harusnya di sini versi uh, sangat kesulitan ya dari segi early game Ray mendapatkan beberapa jungle ini orang Persik juga mendapatkan satu buah point kill sebenarnya kalau kita lihat gameplay Ray cukup seperti biasanya setelah melakukan satu buah invasi kali ini lagi pangcer dilakukan pangcer lagi masih pangcer beradu saja retribution diamankan lagi dan lagi oleh orang Ray apa yang terjadi kepada retribution di sini Versik yang sudah ketinggalan dua level kali ini Sulitan untuk melakukan perlawanan Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki yang namanya satu buah pattern execution Untuk melakukan dodge ataupun melakukan satu buah penyerangan Dan kali ini Versik sudah berhasil mendapatkan jungle purple buff yang dimiliki oleh seorang Ray di sana Dan kali ini Ray mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle Versik di sini ingin melihat Kontribusian kembali. Masih diamankan oleh Ray ternyata. Sulit sekali bagi Fersik sini. Akankah akan terkill untuk kedua kalinya. Kontribusian tadi sudah dikeluarkan oleh seorang versik Hanya untuk defensif saja. Mundur ke belakang ke arah dalam talent yang dia miliki. Dan kali ini Ray mencoba untuk melakukan platingan di sisi mid lane. Sudah habis minion di sisi mid. Dan kali ini versik sudah terpaut 1000 1000 gol, 1100 gol kali ini. Tak Sulit bagi Versik sepertinya ingin membalikkan keadaan karena retribution yang sangat point dari seorang Ray dan masih lagi-lagi didapatkan oleh seorang Ray. Retribution tadi masih tidak connect kedua ke kedua player. Versik sangat mengungguli dari segi objektif retribution. Di sini kita lihat ternyata Versik harus beberapa kali kalah dan menyebabkan snowball yang terus-menerus akhirnya Ray mampu memimpin keadaan. Dan kali ini, Ray tidak berhasil. Ternyata kembali berhasil mendapatkan Little Wanderer dan semakin jauh lagi perbedaan gol antara Versik dan juga Ray di sini sepertinya kemungkinan Versik untuk membalikkan keadaan cukup kecil hampir 10% saja mengingat ini adalah perbedaan gol yang sangat tinggi dan juga sisi kill yang sudah diamankan oleh seorang Ray di sini kita lihat beradu pangcer saja bertukar puncher dipaksakan oleh seorang Ray terlalu gerakan tambahan Ray berbahaya kita lihat di sini Ray pergi ke arah mid lane coba untuk puncher saja kepada versi yang damage yang cukup sakit dan retribution pantam eksekusi juga dikeluarkan oleh seorang Ray dan akhirnya harus terkill lagi versi untuk kedua kalinya sangat sulit bagi seorang versik kali ini Hah? kali ini Ray akan melakukan push turret right di sisi mid lane dan sepertinya akan mendapatkan satu buah poin turret lagi pancer sudah dikeluarkan oleh seorang Persik mantap eksekusi masih bisa dengan Toros begitu pula dengan versik dan retribution kembali diberikan dipaksakan saja oleh seorang Ray dan harus bisa dihindari dengan satu buah ton rose ray sangat on point sekali penggunaan skillnya dari pangcernya yang luar biasa mampu menggocek semua serangan dari seorang versik tiga kill dialami oleh seorang versik di sini kankah ini menjadi mimpi buruk bencana bagi seorang versik cukup sulit versik tertinggal tiga poin kill dan sudah tertinggal satu buah poin taret Ketika Ray dapat melakukan kill lagi kita persik itu akan menjadi akhir dari match kita yang ketiga ini. Kita lihat di sini Ray coba untuk menggandakan keunggulan pergi mencari keadaan persik yang sangat, sudah sangat lemah di sana. Lihat di sini Ray coba untuk mendapatkan lagi. Turtle memperkaya diri, mencari keunggulan lagi dan lagi. Sudah dapatkan satu buah turtle kali ini, Ray. mendapatkan purple buff yang dia miliki. Sementara itu, Persik masih saja melakukan trap di sisi mid lane untuk mencari keberadaan dari seorang Ray. Dan ternyata hanya ingin melakukan clearing minion saja di arah mid. Kita lihat di sini Ray. Berada di sisi mid lane mencari keberadaan dari seorang Persik. Atau execution dan sudah sangat dekat tadi namun masih bisa dilakukan puncture mundur saja ke arah belakang Kali ini Ray mencoba untuk melakukan ini terhadap jungle lagi. Jadi diamankan satu satu of despair karena perbedaan goal yang cukup jauh kali ini sangat sulit lagi Versik. Hampir saja terkill tadi dari Versik. Darah tinggal setengah. Ketika tadi patut eksekusi yang connect pasti saya pastikan Versik akan kembali ke base-nya untuk respawn mengingat damage yang diberikan orang Ray sangat sekeras dan inilah akan menjadi akhir dari game kita yang ketiga ini akan sepertinya akan menjadi 3-0 dari seorang Ray jangan lupa like comment dan subscribe teman-teman kita akan lanjut ke Grand Final.